tengok tanaman ni. Ah, ni pokok cili. Ni bahaya merah. Terung, bendi. Bayam lagi ni. Tak tu. Tu mati dah semai bayam Brazil. Senang dia potong je dah ni. Potong je cucuk je dia tambah kat dia akan hidup lah. Dia paling senang tumbuhan paling senang. Bayam Brazil daun kosong dah semai yang lain. Bina dia kunyit tengok. Kunyit memang menjadi besar. Okey. Tu ada kacang panjang, ada petola, ada peria. Peria pun dah besar dah. Semua tu dah besar dah. Okey, nampak ya perianya. Ha, nampak dah ada buah dah tu. Kat sebelah sana tu ada dua besar nampak. Dah besar dah. Kacang pun mati dah ambil banyak dah. Banyak kali dah. Tinggi naik ni. Pokok cili. Dah habis dah tu buah dia. Oh. Bendi pun dah berapa kali petik. Nampak ada bendi. Bendi. Macam bendi. Okey, nak tengok ya. Peria mati lagi ni. Terbesar lagi ni. Tu dua biji besar tu. Korang nanti besar sikit boleh lah ambil panen kacang panjang nampak. Ni peria lagi. Dah besar-besar dah semua. Okay, dekat sini lagi mati ada tanam tu pokok ros jepun. Bunga ros jepun ni pun bayam merah juga. Tengah tu dah macam kena landing di kucing. Sawi tak jadi. Nampak banyak pokok cili tu. Kangkung tanam dalam pasu je semua ni. Taklah daun kesum tu besar banyak. Mati ada tanam ni. Bunga ni. Terus pagi. Ini color ni. Ada dua pasu ni. Nampak. Dia ada dua tone color ni. Okay. Mati nak tengok. Tunjuk kan pokok salam ni. Pokok salam mati. Mana pokok salam ni. Nah, ni. Ni pokok salam ni. Ni pokok salam. Ni pokok salam. Nah, ni kalau buat ambil daun dia untuk campur masuk buat gulai lemak, oi memang sedap dia wangi. Ambil dua keping pun cukuplah untuk buat gulai lemak eh. Memang sedap wangi. Ni pokok ubi serinting ni. Kat belakang-belakang ni mati tanam pokok ubi serinting. Tapi kalau kau nak tengok mati punya daun kunyit lah. Pokok kunyit besar gila ha nampak. Tinggi besar-besar dia. Okey, jom mati ajak tengok yang tanaman dekat luar pagar ni.
ini pokok amrah. Pokok amrah pun dah besar nampak. Pokok amrah pun besar tu lagi, pokok salam lagi tu nampak. Pokok salam ni limau apa? Pokok limau purut. Orang panggil limau purut tu ah. Tu habis bunga bulang semua dah. Kasi potong dahan dia. Sebab dia dah menjala dekat pagar tu ketola. Okey. Mati tunjuk eh. Seberang jalan pula eh. Kat seberang jalan sini tanaman. Okey, pokok petik. Ha nampak. Pokok petik. Seberang jalannya tanaman. Tapi ni bukan betik jantan lah. Semua betik yang tak ada bunga. Kalau ada bunga dia boleh buat kerabu yang bunga betik tu. Kan? Ni pokok keti. Semua yang biasa makan tu ha, memang ada tanam. Nah, ni pokok betik. Lepas tu ni pokok cili. Ada buah tu. Kalau hujan habis gugur dia punya buah nampak? Buah tu. Nampak buah. Buah cili. Cili besar. Ini cili besar. Tu lagi bayam Brazil. Nampak ada bayam Brazil. Banyaklah bendi. Semua ada. Kemangi. Kemangi ni pokok cabai lagi ni. Tak buah lagi ni ha, pokok cabai. Bendi kat depan ni. Buang jalan ni tempat parking kereta ni. Ada tempat tanam. Okey. Banyak ni ha. Ni lagi betik. Tu pokok limau kasturi di atas bukit ni. Limau kasturi ada, pokok mangga ada, pokok petai pun ada. Ha, ni semua ada. Pokok nenas ada banyak tapi bawah pokok agaknya dia memang tak berbuah. Lambat buah agaknya. Sebab dia tak kena matahari dia ada dengan pokok-pokok apa, pokok besar ni. Tu tak boleh nak ni lah. Berbuah dia lambat. Okay, nak tunjuk kat korang satu pokok ni. Kalau korang tahu ya, pokok apa ni. Ha, penampakan dia nampak ya. Dia macam apa. Nampak. Kalau pandai. Macam burung kan. Ha, nampak. Ni pokok bunga jiran ni tanam. Dia banyak tanam pokok. Lepas tu dia ada bunga raya. Bunga raya banyak banyak color lah. Dia ada merah, ada orange, ada orange kuat. Ada warna pink pun ada. Ya pasti pokok bunga burung ni memang banyak dia tanam. Nampak. Lagi dia mati suka tengok pokok bunga burung ni. Nampak. Mula-mula tak perasan pokok apa ni. Tengok dekat baru nampak. Memang sebiji macam burung duduk tinggi macam tu kan. Makcik ni tanam, dia ada tanam banyak bunga raya ni macam-macam color. Ada 4 color se. Color pink, ada pink putih, lepas tu dia ada orange, dua jenis macam tu. Merah dia ada. Okay, korang tahu tak pokok ni? Ni pokok ni berguna, boleh makan pucuk dia. Pucuk dia yang ni macam ni, korang ambil korang boleh makan begitu saja. Sebab dia untuk boleh macam-macam ubat lah. Yang kecil manis, darah tinggi boleh makan ini. Pucuk dia. Korang tanam pokok ni eh. Pucuk dia tu ni dah habis kena ambil, kena kutip, kena makan. Nampak? Pucuk dia ni penting. Dia macam-macam manis macam tu. Dia tak ada manis. Dia eloklah masam. Untuk orang sakit-sakit dalaman tu ha, boleh tanam dengan pokok. Mati tak tahu apa nama pokok ni. Tapi memang ni bagus. Untuk buat makan. Makan begitu saja ya. Basuh. Ambil pucuk dia yang timbul-timbul tu. Macam ni. Ha, ambil kutip. Basuh, makan macam tu dia. Memang sedap. Dia macam rasa apa, daun pucuk pokok glugo tu. Ha, macam tu lah.
Alah ni kawasan taman apa tempat kebun mata selalu petang-petang kan kebun lah. Tak sebesar mana pun tapi boleh lah untuk nak buat tanam-tanam sampingan untuk kita guna harian lah. Macam ni lah keadaan ni. Ni tengok. Dalam pasu ni pun yang dah semai. Jadi sedih itu pokok cabai.